Cuaca semakin baik tapi air belum surut, kata Zakaria Mohd Nur, 50 tahun penduduk kampung Bendang Perol yang dilanda banjir sejak kemarin. Menurut Zakaria, selepas semalaman berada di pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Gualtok Deh, dia kembali untuk meninjau keadaan rumahnya namun mendapati tiada sebarang perubahan apabila masih dipenuhi air. Katanya rumahnya masih digenangi air setinggi 0.5 sehingga 1 meter dan keadaan itu tidak mungkin membolehkan keluarganya pulang. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.